Dia ada di dalam, tapi sendiri sama aku di ruangan, di ruang pleno. Suara masyarakat. Dia ada duduk di meja di bawah tangga mana? Ada tidak ada pengunjung kita. Kalau nanti kepada juga pimpinan pemerintahan, apakah tahu perusahaan di mana? Bapak-bapak, sejatinya bahwa dilibatkan oleh undang-undang dasar hukumnya saksi partai politik yang memiliki mandat harus diterima dari tingkat pleno desa hingga tingkat kabupaten bahkan pleno tingkat nasional. Tetapi yang terjadi KPU Maluku Tenggara yang kami lihat saudara saksi ini baru sepeda keluar dari depan kebutuhan. Hari ini telah kami lihat betapa busuknya dan keperluannya KPU Kota Bandung Utara. Apakah harus rakyat berterima? Apakah rakyat harus berterima? Bilang gak tuh? Apakah rakyat harus berterima? Kami mohon sekali lagi yang sedang kami lihat. Oh, memang calon ceng ada yang masuk. Kepada Bapak Polres Maluku Tenggara, Segera berkoordinasi baik. Berkomunikasi dengan tapi umur yang berkenaan dan berwasi mulai dengan agar tidak menolak saudara yang berisiko. Dan ada salah satu sudah mendapatkan dari ini. Dan diberikan oleh pimpinan partai politiknya. Ketika hal-hal baik ini bisa diamankan, maka kami mohon agar juga teman-teman bisa melihat hal-hal yang baik ini. Kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri, kami menunggu. Tetapi apabila hal ini masih berlangsung, jangan salahkan kami dan jangan salahkan aksi massa. Kami tidak dapat mengendalikan mereka ketika kalau buruk, ketika melegalkan pelanggaran hanya karena kepentingan KPU dan kepentingan Bawaslu dalam melegalkan pelanggaran pemilu. Semangat! Satu kata, lawan! Sekali lagi kami mohon
sekali lagi kepada Bapak Kapolres Maluku Tenggara yang sudah berkomunikasi bersama saudara Ibu Sinti ke dalam agar mendapatkan hasil yang baik. Jangan salahkan kami. Sekali lagi, jangan salahkan kami. Kita bersama dalam satu komando untuk bagaimana mengawal proses tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Filsafat ANI-AN kami harap tetap ditegakkan. Kita harap, saya sebagai orator juga berharap kepada teman-teman untuk tetap merendahkan diri, merendahkan emosi, karena ada langkah dan prosedur tahapan yang telah yang sementara dilewati untuk bagaimana proses rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat Maluku Tenggara. Dari tempat ini,